Jokowi sekarang kita para pejabat yang enak hidupnya, rakyat yang bicara ini, betul? Maka oleh karena itu, kita punya tiga tuntutan, betul? Satu, turunkan harga BBM kembali. Yang kedua, turunkan harga-harga bahkan bahan pokok, betul? Ngomong kalau kelas naik, katanya jangan jadi banyak-banyak makan. Kalau cabai naik, kalian sendiri. Kalau turun naik, kalian pejabat sendiri. Hah? Kalau BBM naik apa suruh bikin BBM sendiri? Waduh, gak beran sih. Ya, ditampak juga, tampakin juga. Harus diganti caranya. Ya. Nanti, pada waktu gak diganti. Nanti kalau bisa turun ke dalam juga. Sudah tidak mampu di negara. Sudah tidak mampu mengendalikan harga-harga. Wajib Jokowi harus turun, betul? Hanya sekian dan sekian, barangkali banyak yang orang yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Jai Jawari, perwakilan dari GMPR Banten. Takbir! Siap Banten hadir lebih banyak lagi. Takbir! Dan selanjutnya perwakilan dari GMPR Madura, jauh-jauh dari Madura datang ke Jakarta. Nanti selanjutnya setelah ini siap persiapan makna untuk menyampaikan orasinya. Untuk itu kami persilakan kepada Ustaz Al-Haji dari Madura. Kepada yang waktu dan tempat kita silakan. Kembali Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, saudara-saudara, dulu waktu revolusi Indonesia merdeka, area-area Surabaya bangkit bersama ulama dan tentara, cuma takbir di Jawa Timur berjumlah menggetarkan seluruh Indonesia sehingga penjaga hukum dari negara Republik Indonesia. Saya mau dengar di Jakarta, takbir menggelegar di Jakarta, takbir.